Ya, reaksi kepo. Kurang satu. Sulung jiwa. Iya. Pembalap-pembalap prestasi. Racer-racer terbaik Jawa Timur berkumpul di satu race ini, saudara. Bebek 2 tak 116 cc pemula Jatim. Kalau kita lihat nama-nama yang mengikuti kelas yang satu ini, saudara, ada beberapa pembalap terbaik Pulau Garam Madura. Iya. Bebek 2 tak 116 cc pemula Jatim. Tolong wajan. Tiga belas pembalap. Rupanya lengkap. Tidak ada yang tertinggal. Warm up lap satu putaran. Dan para racer atau pembalap ini harus kembali lagi ke grid semula. Saudara, kita tunggu dan kita nantikan masa-masa pelepasan daripada race yang satu ini. Bebek 2 tak 116 cc pemula Jatim.
Yudi. Pak Yudi. Yeah, lapas sudah. Weh, bebek-bebek ganas kali ini saudara. Bebek 2 tak 116 cc. Lapas sudah masih bergerombol berjajar sedikit. Semerawut juga saudara, karena masih lap-lap pertama. Kita tunggu dan kita nantikan saudara, nantinya masuk pada lap-lap yang berikutnya akan berjajar rapi sekali. Satu misal, kali ini kita lihat masuk pada lap yang berikut. Masuk di lap yang berikut. Pembalap-pembalap terbaik Jawa Timur. Mundur penonton. Ayo dong. Tolong kerjasamanya dengan bapak-bapak keamanan. Ini bapak-bapak keamanan ini mengingatkan Anda untuk mundur. Oke, masuk lagi di lap yang berikut. Kita lihat. Mundur, mundur. Ini yang penonton sebelah sini nggak kelihatan. Satu, dua, tiga, empat pembalap terdepan berjajar rapi, tidak begitu jauh jaraknya satu dengan lainnya. Melingkar di tengah-tengah sirkuit Gelora Bung Tomo kali ini, mencoba melepaskan diri, memaksimalkan laju daripada kendaraan mereka masing-masing saudara, untuk lebih jauh meninggalkan lawan-lawannya, untuk lebih aman bagi posisi, bagi pembalap yang terdepan tentunya, untuk lebih aman. Selanjutnya ini dia. Oh, hampir-hampir saja terambil, namun masih belum terjadi saudara. Masih di... Oh, kali ini dari sisi dalam, satu pembalap yang semula di urutan yang kedua langsung menggeser. Satu lawannya di urutan yang paling depan. Terjadi pergeseran, terjadi pergantian posisi saudara. Yang semula di urutan yang kedua saat ini menempatkan posisinya paling di depan. Terus berputar. Kita lihat, kita tunggu dan kita nantikan. 8 lap. 8 putaran. Cukup panjang. Dan inilah saudara kelebihan daripada BBBB dua tak ini. Begitu lincah, cepat, gesit dan kencang laju daripada kendaraan BBBB dua tak.
cepat sekali pembalap-pembalap ini saudara menyelesaikan lap demi lap. Empat pembalap di partai depan. Di kelompok depan, empat pembalap lagi di kelompok kedua. Terus berusaha saudara, semaksimal mungkin untuk menjadi pemenang, untuk menjadi yang terbaik tentunya. Masih melingkar dari kejauhan belahan barat. R terakhir diselesaikan sudah saudara. Melintas di jalur street kita lihat. Dan renggangan-renggangan, jarak-jarak yang sudah mulai kelihatan, yang sudah mulai nampak melebar saudara. Mulai menjauh satu dengan lainnya. Kecuali tiga pembalap yang ada paling depan. Sedikit rapat jaraknya satu dengan lainnya. Ya, kita tunggu saudara. Yang paling depan kita lihat saudara, pertarungan yang cukup ulet. Karena yang paling depan mencoba bertahan dan mempertahankan, sementara yang di belakang-belakangnya mencoba untuk melampaui atau melewati. Nah, di sini serunya saudara, satu saling bertahan, satu mempertahankan, dan yang lainnya mencoba mengambil alih. Baik, terus masih ada putaran-putaran sisa dari 8 lap dan rupa-rupanya kibaran bendera finish menandakan para pembalap sudah menyelesaikan putaran terakhir. Ya, selamat untuk para pemenang. Selamat untuk para pemenang. Semoga senantiasa sukses. Baik, berikut setelah BB 2 tak 116cc sudah kita saksikan, sudah berakhir, dan satu race berikutnya. Satu race berikutnya masih kita dengar suara-suara Forever Sound System. Ini salah satu sound system dari Kota Nganjuk, Jawa Timur. Teman-teman media, teman-teman fotografer yang ikut meliput seluruh acara kami sejak kemarin sampai dengan hari ini. Wow, terima kasih. Satu kerjasama yang baik. Go.